Oke teman-teman, kali ini saya akan makan pepaya ini ya. Pepaya ini sangat bagus untuk pencernaan. Kalau BAB kurang lancar, sip ini pepayanya. Enak lah. Sebelum dimakan ya dibelah dulu ya teman-teman ya. Dibelah, dibuang bijinya. Nah, kalau dimakan gini aja gak enak. Jadi belah dulu ya. Ini pisaunya. Ini sendoknya. Ini piring tempat biji pepaya. Agar bijinya bisa ditanam lagi. Ini belah dulu. Baru dimakan. Seperti ini teman-teman, dalamnya ini namanya biji, ini pepaya, biji pepaya, bijinya ini ya. Jadi sampai bersih. Kalau nggak bersih, nanti makannya susah. Sampai bersih. Sini juga bersih. Nah, sela-selanya ini harus bersih, teman-teman. Bersihkan semua. Oke. Bersih ya, nanti baru dimakan. Ini satu lagi, bersihkan juga agar bijinya tidak termakan. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung mendukung channel ini supaya berkembang ke depannya, untuk subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Like, share, juga komen ya. Silakan untuk teman-teman yang baru bergabung. Oke, udah bersih ya teman-teman. Ini bijinya. Bijinya saya sisihkan karena bijinya tidak dimakan ya. Ada yang tumpah. Ini sebelah. Dan ini yang sebelahnya. Sebelum makan, ada baiknya baca doa agar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus untuk pencernaan teman-teman. Rasanya sip lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pepaya dahan merah nih teman-teman. Khusus obat sih. Nikmat teman-teman, karunia ilahi. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman.
Habis teman-teman, kandas. Paru lagi. Ini masih utuh, tadi udah habis. Mantap. 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 Sedikit lagi teman-teman, sayang. Alhamdulillah, selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Semoga jangan bosan-bosan ya menyaksikan channel ini karena akan ada video-video baru lagi. Oke, terima kasih. Sip.